Oke, kali ini kita akan bahas limit fungsi aljabar untuk latihan 6.9 uji B soal nomor 4E. Untuk soalnya diketahui ada limit X mendekati A untuk X kuadrat min dalam kurung A plus 1 X ditambah A lalu per X kuadrat dikurangi A kuadrat. Yang ditanyakan adalah nilai dari limit tersebut. Nah, sekarang kita ke proses pengerjaannya. Kali ini kita akan menggunakan metode pengfaktoran. Nah, terutama hati-hati untuk mengerjakan soal ini karena untuk konstantanya itu bukan angka tapi berupa variabel, yaitu variabel A. Nah, kita bisa tulis kembali soalnya. Limit x mendekati a, yang atas adalah x kuadrat dikurang a plus 1x lalu ditambah dengan a, lalu per x kuadrat min a kuadrat. Nah, kita bisa tulis kembali yang atas jika kita faktorkan, kita akan dapatkan x min a dikali x min 1. Nah, jadi bentuknya masih mudah ya. Lalu yang bawah jadinya adalah x min a, lalu dikali x plus a. Lalu kita akan coret yang sama, yaitu x min a-nya. Nah, setelah itu kita tinggal substitusi nilainya. X-nya kita ganti dengan a. Sama dengan a min 1 per a ditambah a. Hasilnya adalah A min 1 per 2A. Jadi nilai limit ini itu bukan berupa angka, tapi berupa penyelesaian dalam bentuk variabel A. Selesai.